tuh kayaknya ingat sesuatu aja gitu ya. Gak tahu. Kalau masalah honor nih berapa sih? Bojong enggak? Kalau honor sih pernah dapat rahasia. Berapa? Saya sendiri sebenarnya sih rahasia ya. Enggak nah, apa-apa, siapa tahu kan pengin tahu. Oh, iya. Berapa sih ART dibayar gitu kan? Itu kan senatan masal gitu. Apa? Saya pribadi pernah waktu itu 300. Oh, satu orang ya. Lumayan buat aku gitu ya. Dengan kabar ini ya, enggak tahu kabarnya gimana gitu. Rencana ini mau jadi pengisi acara ST12 ya kan? Amin. Bener ya? Kapan itu rencananya? Itu nanti bulan November. Oh gitu ya. Kayak kita ketemu lagi nanti sama. Ketemu. Jadi bangga dong nanti bisa tampil sama bareng ST12. Pasti bangga, kita bangga. Bangga banget ya. Betul, kita ngefans juga ya. Ngefans banget ya, gitu ya. Wah, nanti ketemu Nick lagi di sana. Tapi kita nggak bosan kok. Ada nggak bosan ya. Promo aja ya di sini ya. Jadi dalam saat ini padat nggak untuk schedule untuk ini tampil di mana-mana? Kalau saat ini belum begitu padat ya. Belum puasa juga. Biasa kan kalau misalnya di hotel-hotel sering ya kalau untuk buka bareng untuk lagu religinya ada nggak kalian nih? Kalau untuk saat ini kayaknya kita belum ada yang untuk lagu religi. Mungkin kedepannya mungkin suatu saat nanti kita pasti insya Allah bikin juga. Ah gitu ya. Bikin apa? Lagu religi. Bikin petar ya. Bikin petar di mana buat lebaran? Nah, lebaran nih ngomong-ngomong lebaran nih udah punya baju baru belum? Belum semua. Minta sama manajernya sana. Diberikan gitu ya. Baju baru. Alhamdulillah. Kayak lagunya anak-anak apa? Lagu siapa tuh? Dia ya. Semuanya serba baru tapi enggak mesti kita baru ya. Yang penting hatinya baru. Hatinya baru, puasanya lancar, jangan sampai bolong. Kan jadi sedal bolong gitu kan. Gak nyambung banget ya. Jumat dong ya. Oh bahaya banget tuh. Dan ngomong-ngomong nih ya, masalah jam terbang kalian semua. Memang kalau pernah sih nih kemalamin kalian tuh tampil berapa kali maksudnya dalam mungkin sebelum bisa diartikan padat banget gitu ya. Pernah. Sampai berapa kali tuh? Ada sebulan waktu itu 4 kali ya? Iya, 4 kali aja. Oke, okay, kayak dalam itu. Satu event tuh ada 2 hari gitu maksudnya. Nempel-nempel maksudnya mereka ngontrak untuk 2 hari gitu. Gitu. Oke, kayaknya nanti aja deh untuk mau tahu informasi lebih lanjut bisa langsung telepon ke TV Burak atau telepon ke manajernya ARC Pin ya. Yang pengen tahu clue dan kesannya bisa langsung nanti telepon aja. Oke, terima kasih untuk ARC Pin telah tampil di Studio 1 TV Beruang ya. Mudah-mudahan karya Anda semakin sukses selalu. Oke, okay, baiklah pemirsa balik panti, balik papa TV Beruang, demikian perbincangan kita dengan ARC Band. Dan akhir kata saya Nicholas Ramadi, pamit di hadapan Anda semuanya. Dan kita kembali di Kamis depan. Oke, okay, silakan performannya. Bakal
tengah gue. Bentar.